Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sugeng Dalu, pada sehat? Saya sebenarnya sudah beberapa minggu lalu pengen ke Banyumas. Mantap ya. Aslinya ya kangen. Aslinya kangen karo soroto. Soroto karo menduk. Temlek. Cimplung ya. Dan hari ini alhamdulillah bisa sampai di sini. Tadi dari Prokerto ke sini berapa jam? Saya pikir cuma 20 menit. Ya ora sekali, 3 kali. Dan akhirnya bisa sampai di Siwaran. Saya doakan Bapak Ibu sehat nggih. Dan tentu saja hari ini bisa bertemu, tadi ketemu teman-teman dari partai-partai, dari relawan, ada tokoh masyarakat, dan hari ini bisa bertemu Bapak Ibu di Desa Siwara. Loh, itu ya? Alah, salah maning, kok priwe sih lah. Kok grumbulnya Siwara? Desane? Salah maning. Ya, nah wakil bupati ini gembien. Hah? Temenan apa? Dukung? Dukung! Itu Pak Tiwo. Merdeka! Kampanye apa? Pak Tiwo, yes! Ini jadinya kampanye apa? Kampanye Bupati, durung main, yes! Sabar, durung mangsan lo ya. Dan pendukungnya, Pak. Apa? Pendukungnya, Pak. Siapa? Pendukungnya siapa? Kok pendukungnya siapa? Pendukung Pak Ganjar. Nah, kayak gue. Dukung Pak Ganjar, dukung Pak Ganjar. Oh, sip. Nah, kena. Tonton kena bandeng temenan ya. Ya. Orang petir ya. Waduh. Bapak Ibu. Sami sehat ya. Ya udah, saya mau pulang. Belum sehat. Pada gemuyu kayak gue. Kangennya apa? Lama gak tau. Loh ya, artikon apa Jajal? Terus ketemu artikon apa? Ya ngobrol apa Jajal? Hah? Pernah-pernah? Apa Jajal? Pertama Pak, kami usul Pak, satu menara BTS. Oh ya. Kedua Pak, kami wong gunung orang duwe balai pertemuan Pak. Ya. Jaluk balai pertemuan. Ya lo karo siapa? Ya karo jenengan, nek dadi presiden. Oh iya. Ya tatek ngandengin ya. Ketelune Pak, jalan menuju makam Pak. Kami oleh pegunungan Pak, makamnya nang dhuwur gunung. Ya, angel banget, orang duwe lokasi Pak. Hah? Orang duwe lokasi, itu juga lahan perhutani Pak. Ini gak apa-apa. Iya, numpang Pak. BTS, jalan, kuburannya. Oke, ganti karo biume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini stafku catet ya, di sini BTS, BTS. Pak Ganjar. Apa? Saya perwakilan dari si Brahma Krumul Siduren. Apa gue? Dari Desa Sibrama, Kecamatan Kemranjen, Grumbul Siduren. Ya. Saya perwakilan dari pertanian Pak. Oke. Saya berharap pupuk itu diberikan kemudahan kepada kami Pak. Ya. Karena baik. Selama ini pupuknya susah, ya. Harganya mahal Pak. Itu yang subsidi apa yang non-subsidi? Subsidi ataupun non-subsidi pun susah Pak. Enggak, subsidi susah itu satu. Yang subsidi dulu ya. Yeah. Yang subsidi ada apa enggak? Kadang untuk di apa? Yang menaruh pupuk itu kadang ada, kadang enggak. Pengecer. Yeah. Ada apa enggak? Okay. Kadang ada, kadang enggak gitu Pak. Enggak. Okay. Tapi harganya, itu harganya sangat luar biasa untuk kami petani Pak. Enggak luar biasa kepriwe. Maksudnya mahal gitu Pak. Aja-aja keliru. Sewu nggih, Pak. Dengen aja-aja keliru yang non subsidi. Enggak. Subsidi ya, tapi mahal. Piro sesak? Sesake nggih
ngantos 150 atau 160 ke atas lah Pak. Oh iya. Enggak sampai 200. Tapi kan untuk kami kalau Pak. Kalau non subsidi pira? Kalau non subsidi lebih dari 200 gitu Pak. Ya makanya, ya yes, benar. Makanya yang subsidi itu segitu memang harganya. Oh. Okay, tapi maksudnya maksudnya dari kami. Maksudnya cuma masukan aja Pak gitu loh. Kalau itu bisa ini ya. Halo. Ini KBT. Nggih, leres Pak. Leres. Nggih. Nandur apa? Nandur padi, Pak. Padi. Nggih. Padinya... Ada kacang-kacangan. Padi kacang-kacangan. Okay. Irigasinya teknis apa tanda hujan? Tanda hujan. Hah? Teknis apa tanda hujan? Enggak ngerti teknis, irigasi, Pak. Irigasi, irigasi. Oh, irigasi. Nggih, nggih. Teknis apa tanda hujan? Nggih, nggih, nggih. Teknis apa tanda hujan? Teknis, teknis. Teknis siapa? Teknis meja? Teknis maksudnya apa ya? Apa gue? Irigasi teknis kayak kie. Orang. Eh, bukan. Anak aliran irigasi apa orang? Ada Pak, ada. Alir terus? Nge, mengalir. Dari sumbernya? Nge. Teknis. Nge, nge. Itu saya mau ya Pak? Oh, nge. Iya, nang goreng tempe betul kan. Terus sewu Pak. Ya, okay. Terus okay. Apa maning? Terus kenapa sih Bapak enggak jadi ke si Brahma? Betul enggak, teman-teman? Wis ngarep ana ki sapa? Jare sapa jajal? Ya maksudnya kan biar Bapak itu tahu lho Pak, gitu. Apa benar apa enggak gitu lho Pak. Ya terima kasih. Oke Pak, matur nuwun Pak. Pak Ganjar, yes. Mudah-mudahan jadi ya Pak. Amin. Tergantung mau milih apa orang. Ya mudah-mudahan milih Bapak terus Pak. Oh ya gue, mau diparani uang ganti bahan gue. Ya enggak Pak. Oh diwain duit lah. Ya enggak Pak, yang penting itu pupuk untuk kami Pak. Terima kasih Pak Ganjar. Nanti yang BTS biar dicek ya. Karo seragam Karang Taruna Pak. Ya enggak ada dewek lah. Aduh. Kok jalo kabe lah. Wis duwe bojo apa durung? Wis. Le anake lho jandel hebat banget. Persis ya kembar ramane iki ya. Sayangin Dep. Ayo ora lomo wis olahraga terus ya. Iya lah ya. Itu yang BTS ke ben dicek. Yang nanti fasilitasnya sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh desa. Anak desa orang ini? Anak orang Gore. Gore ya, kemeden ya. Enggak usah anak panwas kuwi kudu mei karo panwas melas lah. Padahal sebenarnya panwas ini urusan yang tadi, tapi ya melas ya aku dikira melu kampanye ora apik lah. Padahal ora kampanye mbok iya ya. Ora. Nah, tadi yang BTS nanti saya cek, dicatat ya Mas ya. BTS sama lokasinya. Terus yang kedua, tadi yang untuk fasilitas desa. Kalau pupuk memang Bapak Ibu, 3 tahun terakhir ini subsidinya dikurangi terus. Maka alhamdulillah kemarin beberapa kali kita teriak terus dan Pak Menteri Pertaniannya turun di Jawa Barat, kemudian ketemu dengan DPR RI, kemudian ditantang sama DPR RI kalau memang produktivitasnya mau naik, kasih kecukupan pupuknya. Yang kedua, bisa juga sebenarnya mulai belajar pertanian organik. Nah, pertanian organik ini Bapak Ibu banyak sekali pupuk alternatif. Karena memang produksi kita ya rasa-rasanya juga tidak mencukupi, kuotanya juga kurang. Maka waktu saya ke Sumatera Utara, enggak ada. Sama. Ke Sulawesi ngecek saya, enggak ada. Gitu kan. Makanya pernah waktu debat kemarin, ada yang nanya ke saya, Pak Ganjar pupuk di Jawa Tengah langka. Di Sumatera Utara juga langka. Ya. Di Lampung juga langka, Sulawesi juga langka. Artinya secara nasional langka. Tapi karena kemarin ngomong terus kemana-mana, alhamdulillah dapat respon kemarin. Mau ditambah 14 triliun begitu kemarin. Tapi nanti, gitu katanya, mudah-mudahan bisa ya. Ini kan disuarakan sama, kalau tidak nanti produksinya kurang, harga berasnya menjadi mahal. Sekarang berapa harga beras di sini?
Yang paling murah Pira? 13. Kok tuku mau? Sapa sing tuku beras? Saya Pak, 4.000. Jangan dewek? Iya betul. Pira sekilo? 14.000 Pak. Masih ada 13. Di bawah 13 ada enggak? Sama, harga berasnya ternyata juga tinggi. Apakah karena pasokan kurang, ya, atau memang itu juga disebabkan oleh produksi yang kurang? Maka terima kasih sudah karena masuk dalam catatan, mahal, ya. Karena apa? Karena pokoknya mahal. Orang mahal, subsidi ini kurang. Iya, Bu. Yang penting sebenarnya di data. Berapa jumlah kebutuhan real dari petani? Kata lho, jadi nanti subsidinya baru ditambah. Tapi seandainya enggak, maka sebenarnya penyuluh, kawan-kawan atau dari kelompok-kelompok tani, poktan, gapoktan itu bisa membuat pupuk organik. Maka sebenarnya kalau kelompok tani mau, bisa dibantu peralatan untuk membuat pupuk organik. Bisa dengan pelatihan atau kerjasama. Saya kemarin ke Purworejo itu beras organik harganya sekilo berapa? 20-22 ribu dan laku kelas. Tapi organik, 100% organik. Jadi pengairannya dijaga, cara pemupukannya dijaga. Itu. Yang dari kelompok belakang ada yang mau sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pak Ganjar. Okay. Pak Ganjar jadi presiden. Betul nih Pak, dukung, siap nyoblos Pak, salaman Pak, kenalan, kulo saking desa, saking desa Watu Agung Grumbul Siwarak. Grumbul Siwarak, Watu Agung. Watu Agung RT Tunggal. Ya, asmane sinten? Kulo Siswandi. Asma kulo niku Siswandi. Siswandi. Nggih. Niki ngapunten, Pak. Nggih. Karena kulo mboten sekolah, mbok kulo mboten sopan nanggene pun matur kalih menjen kawula nyuwun pangapunten nggih. Ora sekolah? Nggih. SD lulus? Nggih lulus-lulusan. Nek nulis bingung. Ompo dengen SD lulus apa ora? Kulo lulus. Ya, lulus ana ijazahe. Nek dereng ilang ya wonten. Ana. SMP? Anu mboten. Mboten. Teng maca. Nggih saged siji loro. Saged lah, maca bisa ya. Saged. Ngitung bisa. Nggih, nek ngitung ngartung nggih pinter. Nggih. Duit ngerti. Ngertos. Ya wis cukup lah. Nggih, ngaten Pak keluhan dari warga masyarakat Grumbul Siwarak RW 3 khususnya. Tentunya di bidang pertanian di wilayah pegunungan yang saya rasa memang kurang maksimal untuk segala sisi lah. Artinya karena tempatnya susah, lahannya sedikit, sedang bantuan dari pemerintah untuk apa namanya bantuan dari pemerintah khususnya pertanian memang di sini belum pernah Pak. Oh belum pernah. Ya, sepengetahuan saya seperti itu. Punya kelompok tani? Di sini nggak tahu kelompok tani sih Pak, taunya pergi ke lahan sekitar kadang-kadang karena mungkin sebagian seperti saya lah, ya. Karena saya orang bodoh. Apalagi tahu kelompok tani, kalau kelompok dolan-dolan kadang-kadang kenal Pak. Iya, yeah, betul seperti itu. Iya, yeah. Terus yang kedua Pak. Iya. Yeah. Urusan, artinya bukan urusan Pak, maaf, kelalen. Kelalen apa? Iya. Yeah. Ini tentang bidang pendidikan. Iya. Yeah. Pendidikan saya rasa untuk di wilayah pegunungan khususnya RW 3 sudah banyak anak sekolah tapi banyak yang mangkrak. Yang mangkrak anak sekolahnya karena katuniki yang mangkrak jalannya jauh, yang mangkrak gedung apa anaknya? Anaknya Pak. Oh, artinya nggak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, karena apa. Pak? Apa? Ekonominya masyarakat sini memang hampir saya nilai 50% hampir nggak cukup, ya istilahnya bisa dikatakan kalau rumah udah hampir roboh. Iya. Jadi saya minta itu lah rumah, ya. Rumahnya merobo aja masih iya. Ketawa loh. Ya seperti itu Pak. Iya. Jadi saya minta atas kerjasamanya nanti Bapak, kalau sudah betul-betul naik jadi Presiden Republik Indonesia, kami dukung semuanya untuk diingat-ingat kayak apa dulu waktu masuk ke Grumbul Siwarak Desa Watu Agung. Betul apa enggak orang Desa Watu Agung? Betul Pak? Insya Allah betul. Iya, kalau Bapak betul. Konsepen dan sportif untuk membela warga masyarakat kecil. Oke?
Nah, seperti itu Pak. Yang jelas untuk pendidikan saya minta untuk bantuan sedikit, apa ya, syukur-syukur ini ada dana sedikitnya untuk calon anak-anak mau SMA atau mau kuliah yang nggak bisa menyekolahkan, karena apa Pak? Yang mau sekolah ke universitas nggak ada biaya karena ekonominya yang begitu nggak mampu, karena orang sini penderes Pak. Penderes anak sing duwe Pak. Pejabat tinggi. Iya. SMP Pak. Kebanyakan SMP sekolah masang pongkor. Iya. Iya. Iya nggih. Ados. Dah. Iya Pak. Ini ada usulan dari teman kami. Oh, nggih, monggo. Monggo Mas, ngapunten nggih, Pak, semanten nggih. Iya. Ngapunten kula lepat nyuwun ngapunten. Nggih. Kasih dulur, Pak. Dulur. Dulur temenan? Temenan. Memper ya. Hah? Tanting. Ini mau mengusulkan masalah kesehatan. Apa? Di sini itu kan program pemerintah itu sudah lama yang namanya masalah kesehatan, katanya itu ada yang namanya KIS. Tapi di sini banyak sekali yang belum mendapatkan KIS. Padahal di sini kan rata-rata kebanyakan orang kurang mampu lah, Pak. Iya. Jenengan termasuk mampu apa enggak? Ya. Menurut jenengan dewek. Kira-kira baik, menurut aku dewek aku mampu apa orang ya gue. Ya nek ngumpani anak ya cukup Pak. Ya oke, berarti maksudnya mampu ya. Ya bisa semampune gitu. Iya. Terus kesehatan. Kesehatan. Tidak dapat KIS. Tidak dapat KIS gimana? Oh iya. Ya udah Pak. Oh udah. Ya. Kalaman terus. Ya. Bisa ngutus apa? Oh iya. Ya. Ya. Wes. Terakhir. Pak, di sekolah, Pak. Pak. Terakhir, Pak, di sekolah untuk anak ATS, Pak. Saya ngomong siapa? Nyong ge nyong mani ge, Pak. Di sekolah. Halo, aku njaluk akan temen lah. Oke, Pak. Ya. Eh. Ya nek siapa mana ge? Ya, ge, ge. Izin Pak Presiden. Ya, sini. Sini. Ya, apa langsung? Ah, izin Pak Presiden, apresiasi buat Bapak. Kemarin udah debatnya luar biasa, Pak. Izinkan Pak, kami anak muda di desa gitu. Berikan kami anak muda desa itu jaminan setelah kita lulus itu tidak nganggur, Pak. Artinya, kalaupun kita enggak nganggur, kita beri jaminan di desa itu tidak kita kerja di luar kota. Yeah. Kita pengen wirausaha, Pak. Ada jaminan seperti itu. Ya. Betul, Pak. Bagus. Seperti itu, Pak. Bagus. Gitu, Pak. Yeah. Terima kasih, Pak. Jadi satu-satu ya, oh ya. Jadi kalau kita melihat tadi soal fasilitas pendidikan, Bapak Ibu, tadi saya di Cilacap ketemu dengan anak-anak muda. Sebagian dari anak muda, mohon maaf, dia dari keluarga tidak mampu. Saya bangga. Kenapa? Karena sebagian dari anak tidak mampu itu kok duduknya bareng terus rambutnya botak. Loh kok rambutnya botak-botak kenapa? Anu Pak, SMK. Anak SMK. Loh kamu SMK mana? Saya ikut SMK yang programnya Pak Ganjar dulu. Bayar enggak? Enggak. Kamu dari keluarga tidak mampu, maaf ya saya harus tanya. Iya. Maka Pak, demo sing tekan mau. Pak! Lajan. Hilang ke priwe ya. Terus dijawab hilang. Nah akhirnya, oh isi anak, ya tenang Ben ya. Jadi tadi ketemu ayang anak tidak mampu itu, tadi saya temukan, alhamdulillah dia bisa sekolah. Dia tidak hanya gratis dari sisi bayar sekolahnya, ya. Tapi juga dapat asrama, dapat seragam. Dia tidak pulang makan tiga anak. Jadi ini anak-anak yang disiapkan khusus untuk program tadi itu, keluarga tidak mampu. Beberapa sudah lulus, sudah kerja di Jepang, kerja di Taiwan, kerja di Jerman, dan di tentara, Pak. Oh, ngapunten sekolahnya tembu di, Pak? Sekolahnya, okay. Nanggung SMK.
SMK Bundi. SMK kalau yang boarding semuanya sing paling perek Purbalingga. Oke. Ya, enang kene tadi ada masalah teng mriki kan dereng sami Sumerep. Nah, ini kalau saya kasih tahu dulu ya biar ngerti. Jadi nanti itu untuk anaknya. Makanya kenapa kok Pak Ganjar buat KTP Sakti itu apa? Maksudnya kartu-kartu tadi yang banyak sekali jadikan satu. Pakai KTP aja. Dari KTP kan ketahuan, umpama tadi Pak siapa namanya tadi? Siswandi. Pak Siswandi, grumbulnya? Siwarak. Siwarak, desane? Ratu Agung. Ratu Agung. Pasti kan ada profesinya di KTP. Profesi ini apa? Pekerjaan? Belum. Tani, Bang. Pekerjaan tani tulisannya. Okay. Nah, dari tani nanti bisa ketahuan. Ini tani jenis petani yang punya tanah apa tidak punya tanah, tanahnya jumlahnya berapa, jangan-jangan juragan ya Bok, jangan-jangan oh ternyata tidak Pak, ini buruh tani, oh buruh tani kira-kira pendapatannya berapa, oh masuk kategori, maaf mungkin masuk kategori miskin, oh karena miskin punya anak, anaknya berapa? Belum tiga Pak. Lo, bojone? Bojone nggih kerja. Oh iya, sekolah ya, 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 terus dari situ kemudian oh ada anaknya tidak mampu, maka anaknya berhak mendapatkan sekolah gratis. Setuju? Cocok. Cocok ya, cocok rasa ngegas lah. Cocoknya ngegas ya. Lo ngandung bok tiang sing kata mboten melu bae, kudune kan melu. Lo wis jantom ya kok ya. Kok diceritakna ya. Nah, itu bisa dari sekolah umpama lulus SMP sampai ke SMK. SMK biasa dipilihan karena cepat kerja. Tapi Pak, kalau kemudian kenapa? Lo nyambut gawe ya? Di Indonesia kan diutamakan good looking. Jare siapa? Jarene aku Pak banyak. Kok delem sekine nang artis-artis yang ngono sing ora good looking dadi artis ana apa ora? Banyak. Tapi kan itu Pak dalam, Pak. Nggih. Jalurnya orang dalam kebanyakan. Sebutkan satu aja yang Anda kenal Pak kerja pakai orang dalam. Satu aja Anda sebut. Nah. Enggak kenal, Pak. Sebentar. Bapak Ibu, kita berlatih untuk tidak menuduh dan kira-kira, setuju gak? Wah itu karena orang dalam pernah dengar, pernah lihat. Sebutkan satu aja. Ya, Bapak Ibu, ini biar tidak dibiasakan kira-kira sehingga kita takut untuk berkompetisi. Lulusan apa? SMK jurusan? Kimia. Waduh bagus banget. SMK swasta negeri? Oh swasta. Kira-kira sekarang kerja di mana? Lulusnya kapan? 2022. Pernah daftar kerja? Pernah. Tidak keterima? Tidak. Pernah mencoba usaha sendiri? Belum. Tertarik mengusaha sendiri? Belum. Tertarik usaha sendiri? Belum. Oh, enggak tertarik? Iya. Ya silahkan nganggur dengan baik-baik. Gak ada modal? Iya. Kamu sekolah enggak? Sekolah. Apa? Apa sekolahnya? SMK, Pak. Lulus? Alhamdulillah. Itu modalmu. Cuma baik. Itu tapi kan gak ada uang, Pak. Oke. Okay. Ya, baik sekali ya pertanyaan. Saya lulus sama. Orang tua saya tidak mampu. Saya lulus S1. Saya ngelamar kerja kemana-mana juga pernah ditolak. Apakah kemudian saya diam dan menyalahkan orang? Tidak. Saya bekerja. Saya enggak tahu kemarin sudah di-upload belum ya. Saya nengok kos-kosan saya. Sudah lihat ya? Kok tahu? Hebat sekali. Oh, IG. Pas saya nengok kosan saya di Parani Panwas. Pak Ganjar kegiatannya apa ini? Lowong saya nengok kos-kosan saya gitu. Panwasnya galak banget Jakarta. Saya tunjukkan Mbak waktu itu. Ini kos-kosan saya yang sangat jelek. Tapi kami bekerja. Selesai enggak? Kami gunakan modal. Saya punya modal uang? Tidak. Modal saya apa? Ilmu yang saya miliki. Lalu saya bekerjanya apa? Anda enggak percaya? Ya.
saya bekerja di kantor konsultan, jenengnya keren kok, kantor konsultan, tapi dibuka pertama, AC kantor itu masang sendiri, Pak. Jadi buruh di sini. Bayangkan saat itu ketika orang bayarannya bangsa sudah 1 juta, 1,5 juta, saya dibayar 300 ribu. Saya lakukan. Kos-kosan saya itu dari triplek, dan saya lakukan itu. Kebetulan kalau makan saya ngutang di warung sebelah, kebetulan warungnya itu orang Purbalingga. Sekarang jadi kayak saudara. Terus saya berhenti, tidak, Mbak. Bekerja lagi, berusaha lagi, kesana gagal, bangkit lagi, kesini gagal, bangkit lagi. Dan hari ini kesini jadi capres. Saya hanya mau kasih masukan saja, kita harus bekerja. Saya sarankan, mumpung masih muda, pernah main ke Heterospace belum? Belum? Enggak pernah main, ya sudah. Sempurna penganggurannya ini. Ini anak muda mau diajari, Thomas. Satu kampung, kumpulkan yang nganggur-nganggur, Mas. Ajak teknik ke Heterospace. Pernah ke Heterospace? Belum. Tempatnya di mana tadi, Mas? Depan BI, ngarep BI Purwokerto. Ngarep BI Purwokerto. Berarti, belum kawes mengenai karisidenan, bok ya kemien ya. Itu kantor karisidenan ya. Dulu. Kantor karisidenan. Tempatnya di situ. Tadi saya habis ketemu anak-anak muda di sana. Mereka yang tidak punya modal uang tapi punya modal ilmu bisa bertemu dengan orang yang punya modal uang. Tapi yang penting diajari dulu berusaha. Contoh nih, Mbak, paling gampang. Anggur, Pak. Nemu mah baen. Ya, model lah, model apa lah kayak gue. Wah, enggak punya, Pak. Enggak punya modal. Oke. Nih, ini cerita gampang aja. Kayak enggak bisa menduk. Bisa? Itu sudah mudah. Benar enggak? Ya, di sini tapi kan enggak laku, kan rata-rata kan udah bisa bikin sendiri kan. Oke, ya sudah. Di sini enggak laku, Pak. Ya. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, makanya kan kita harus belajar. Enggak apa-apa. Maka kita berada pada dua pilihan. Kita mau mencoba atau tidak, atau kita mau berhenti. Ya, akhirnya saya bisa jual mendul. Tapi kan di sini bisa, Pak. Ya, maksudnya jualannya tidak di sini. Jualannya di tempat yang kira-kira itu laku. Tapi tahu caranya enggak? Kira-kira. Ya, cara menjual di tempat yang laku. Di mana? Di kota-kota. Nah, kamu pergi ke kota. Oh, enggak mau, Pak. Jauh. Ya sudah, kembali lagi ke sini. Makin sempurna pengangguran. Kadang-kadang keinginan kita kan rezekinya nomblok dari langit ya. Maka kalau mau loh, bisa kasih aja. Kan kita belum tahu tempatnya itu, Pak. Ya. Karena ya kita tahu tempatnya itu di kota kan. Ya, tapi ya, kan ya. Kita belum tahu. Ya, ya, kita mau nyewa di sini nih. Oke. Okay. Kita belum tahu pemiliknya gimana. Ya, ya, ya. Juga, ya. Apa namanya? Kita sebagai anak muda tuh belum punya modal gitu, Pak. Punya modal. Ya, ya jelas. Enggak. Dari pengalamannya masih kurang. Masih kurang. Ya, ya. Berarti butuh belajar kan? Iya. Mau dikasih ilmu enggak? Mau. Mau besok? Hah? Apa namanya? Nih, oke okay ya. Kemana pelatihan marketing? Maka saya tanya, pernah ke Heterospace? Belum. Coba besok ke sana. Mau apa enggak kira-kira? Mau banget. Mau banget? Berangkat ya? Ya. Berangkat. Berangkat ke sana. Ya Allah. Nganterin. Kumpulin. Lah iya. Jadi artinya kalau mau di sana tuh ada anak-anak muda. Tadi tahu enggak? Saya datang ke sana ketemu dengan ibu-ibu. Ibu-ibu yang pernah pelatihan di sini saya, Pak. Apa yang diajarkan? Bungkus apa jadi untir-untir yang satu ikan nila. Nila ya. Nila, baby nila, digoreng, hanya goreng ikan sama buat untir-untir. Terus kemudian dia jualan itu keliling, ada yang pakai sepeda, ya, ada yang jalan kaki jauh, dia berusaha. Tapi nggak laku, Pak. Ah,
ketemulah di situ, diajari cara menjual. Maka kenalan dengan apa namanya e-commerce, jualan online. Tahu cara jualnya bagaimana, bahkan cara marketing seperti orang jualan di TikTok Shop, pernah lihat pasti. Dan itu butuh kamu di rumah saja, tapi harus tahu ilmunya. Nah, belajar ilmunya ini kamu kesana, tapi kalau nggak ada yang ngajari ya tidak tahu. Nanti di sana kamu akan diajari, oh cara mencari tempatnya seperti ini, oh cara membuat produknya seperti ini, oh cara bungkusnya seperti ini. Terus diuji, ayo latihan, ada yang lulus ada yang tidak loh ya gitu. Maka begitu tadi ketahuan, satu bagus, ibu-ibu jual ikan, pernah sampai saya penasaran, saya datangi rumahnya. Tadi saya bahagia, Pak Ganjar tahu nggak, gara-gara Bapak Pak Ganjar ke rumah saya jadi punya ilmu baru. Bungkusnya yang dulu cuma plastik biasa, sekarang sudah ada desainnya. Dia membuat 4 desain. Kenapa 4, Bu? Ini segmennya beda-beda. Wow, ngomongnya sudah bicara segmen, gitu ya. Karena apa? Karena dilatih. Karena apa? Karena mau. Nah, setelah itu, Pak, tahu nggak, Pak? Penjualan saya sudah naik 100%. Dan itu tidak begitu aja. Nanti kamu akan ditanya, bagaimana cara mendapatkan modal uang? Tapi kamu punya modal ilmu kan? Punya modal ilmu itu tadi saya tanya, bisa goreng mendo? Bisa, Pak. Insya Allah dengan goreng mendo, mendomu kira-kira bisa bersaing dengan mendu-mendu yang lain nggak? Benar nggak? Nah, itulah nanti kompetisi. Jadi, saya SMK, Pak, kimia, karena saya pernah ngelamar kesana-kesana, nggak keterima, saya kesini. Siapa tahu dari situ kemudian jadi besar, jadi juragan. Dan banyak sekali. Tahu Bu Susi? Tahu dong. Tahu nggak? Dia lulusan apa? SMP. SMP, ya. Kenapa dia begitu? Dia jualan. Apa yang jualan dulu? Dia mulai dari jualan pedagang ikan. Terus kemudian dagangnya tambah gede, diekspor. Ini prosesnya lama. Begitu diekspor, sewa pesawat terbang. Karena sewa-sewa terus, kenapa enggak beli sendiri? Dikumpulin duitnya, beli sendiri pesawat. Setelah beli sendiri, akhirnya apa? Dia bisnisnya ganti tambah bisnis pesawat. Perempuan, lulusan SMP, punya kemauan tinggi, hebat. Kamu berdua bisa melakukan itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terima kasih. Saya masih ada satu acara lagi, mudah-mudahan yang sebentar ini bisa menyemangati. Antar anak-anak muda, ya, ajak sekali-kali piknik keluar. Begitu pikniknya jauh, orang akan tahu, oh dunia luar itu juga indah dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju maju ke kelihatan ya. Hati-hati, Pak. Ya, makasih ya. Ya, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, Rahayu. Sehat, Bapak Ibu? Sehat. Siapa yang sudah ngantuk? Yang sudah ngantuk, angkat tangan.
Ya lihat ini angkat tangan yang sudah ngantuk ini. Bapak Ibu, saya selalu rindu sama Banyumas. Banyumas selalu punya nilai ideologis dalam berbangsa bernegara. Masyarakat Banyumas selalu punya sikap ketika menentukan pilihan. Masyarakat Banyumas tidak ada satupun yang pernah ragu apalagi takut. Ya Bok? Sudah jelas? Nah, mantep Kang? Mantep. Oh, barang ini orang berisi. Rawati? Takut? Yang di belakang kok? Takut apa orang? Balang kok duit-duit melayu lah. Dan makin hari makin mendekati pemilihan, kadang-kadang suara di medsos itu keras. Mari yang bermesos kita suaranya dilembutkan. Jangan sampai nanti dengan tetangga kita pisah karena pilihan berbeda. Nah nanti saya direktif, kalau besok kampanye terbuka, jenengan bawa motor, kenal pote asli, nganggu helm. Ya Bok? Biar setuju ya? Sama ketika kemudian saya ketemu masyarakat, Pak lah ngomong tokoh langkah amplop itu berapa? Gitu kayak gue. Anak sing tekon, langsung saya keluarkan uang saya. Saya mau tanya sama Pan Mas, kalau kayak gini ngasih duit boleh nggak? Ini termasuk money politik nggak? Tuh, money politik. Loh saya sebenarnya ikhlas tuh. Tapi karena money politik melanggar hukum masuk lagi. Benar enggak? Loh, ini pendidikan. Betul enggak? Aja sing kaya kaek lah. Kok ngerti bae di atas lah. Ya.